Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari stasiun Manggarai pintu barat ya. Saya sekarang mau ke Bandara Soekarno-Hatta menggunakan transportasi kereta api. Ini keretanya sudah tersedia ya di jalur berapa itu ya? 9 mungkin. Jadi untuk kereta bandara ini ada dua kelas ya, kelas premium itu harganya 30.000, untuk kelas eksekutifnya 70.000. Sebelumnya saya sudah rapid antigen ya. Bukan untuk naik kereta bandara tapi untuk naik pesawat. Jadi pada pagi hari ini Sabtu tanggal 5 Februari 2022 saya akan menuju ke Yogyakarta menggunakan Super Airjet dari Bandara Soekarno-Hatta. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanannya dari Stasiun Manggarai hingga ke Yogyakarta. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, setelah kita melakukan boarding atau apa ya nyebutnya ya, bukan boarding sih. Jadi kita tuh mau masuk harus dipanggil dulu ya. Kalau belum dipanggil itu belum boleh masuk. Maksudnya dipanggil di sini bukan dipanggil nama ya, tapi diumumin bahwa KA bandaranya sudah tersedia gitu. Dan ini yang kelas premium yang akan saya naiki. Dengan kursinya sama kayak KRL ya. Maksudnya minggir gitu kursinya. Kursi samping. Tapi yang sangat disayangkan jadi jendelanya ini tidak full ya, hanya seperempat saja sisanya. Nih bisa dilihat ya, hanya seperempatnya saja. Tadi mana ya, di belakang aja yuk. Ini 6 kereta. Jadi duduknya ini bebas ya, tidak terpaku pada satu tiket. Jadi ini dalamnya. Wow. Mirip-mirip MRT ya ininya ya, tampilannya ya, tapi ini railing KA bandara. Jadi di kursinya ini ada tersedia USB port charger ya. Ini. Nah, ada ya fasilitas charger, jadi tidak perlu takut kehabisan daya. Duduknya masih social distancing. Kursinya enak ya. Terus saya mau di belakang saja. Nanti jadi di paling depan soalnya pas sudah sampai stasiun Duri. Di sini tidak ada fasilitas toilet ya. Kalau di KRD-KRD lain di daerah Jawa Timur itu biasanya ada toiletnya. Kalau di Jawa Tengah kayak Kedung Sepur. Tapi kayaknya KA Kedung Sepur nggak ada toiletnya deh teman-teman. Nah, jika saya salah tolong dikoreksi. Oh ternyata ada nih. Tuh toilet. Kita lihat di mana toiletnya ya. Penasaran juga sih. Nah, oh ternyata di ujung kereta teman-teman, toiletnya tidak di setiap kereta ya. Jadi ujung paling depan dan paling belakang. Ini toiletnya nih. Oh, ada tulisan apa ini? Oh, nggak bisa sementara ini nih. Sangat disayangkan sebenarnya ya. Eh, tidak apa-apa, kita duduk di paling belakang dan nanti ini akan di paling depan jadinya ya. Jadi teman-teman penumpang KRL yang ingin naik KA bandara di rute KRL kayak sampai stasiun Batu CPR itu harganya hanya 10.000 untuk kelas premium ya, jadi cukup murah dan di sini worth it sih ya. Kita ada chargeran dan pastinya juga tidak sepadat KRL ya. Oke, kita akan menikmati perjalanannya bersama kereta api railing bandara dari stasiun Manggarai hingga stasiun akhirnya Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Ini stasiun Sudirman Baru ya, atau stasiun BNI City, stasiun khusus KA bandara ya.
stasiunnya ya. Masuk di jalur 1 stasiun BNI City atas stasiun Sudirman Baru. Pemberhentian berikutnya stasiun Duri. Kita sudah tiba di stasiun Duri. Di sini masih menunggu ya. Masinisnya udah masuk belum? Nah ini kabinnya belum ada supirnya ini. Masinisnya maksudnya. Oke, setelah ini pemberhentian berikutnya stasiun Batu Ceper. Oke, saat ini tiba di stasiun Batu Ceper. Bagi penumpang yang melanjutkan perjalanan menaiki komuter lain, anda disarankan untuk menuju lantai 2. Ya, ini ada penunggu dari stasiun Batu Ceper. Satunya Oyen, dua nih sepertinya nih aduh. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Pemberhentian berikutnya stasiun akhir Soekarno Hatta Airport. Oke teman-teman, kita sebentar lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandara Soekarno Hatta Tangerang. Ini sudah terlihat ya pesawat-pesawat, dan ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk naik pesawat terbang. Wow, ini unitnya Garuda nih sepertinya, Garuda Indonesia. Dan ini untuk beberapa kalinya ya saya ke bandara ya, tapi nggak naik pesawat. Mungkin ini yang kedua kalinya saya ke bandara, dan ini yang pertama kalinya kita akan masuk ke dalam Bandara Soekarno Hatta Tangerang. Nanti kita lihat ya kita naik dari terminal berapa, dan saya memang belum pernah sama sekali ya naik pesawat, jadi nanti kita akan tanya-tanya ke petugas di sana. Pukul 7.32 kita sudah tiba di tujuan akhir stasiun Bandara Soekarno Hatta. Jadi seperti ini ya stasiun KA Bandara, dan juga kayaknya saya doang di bawahnya paling ringan ya, nggak bawa koper. Karena kita ingin mencoba saja, tidak untuk mudik. Ini pertama kalinya kita naik pesawat terbang. Oke, saya mau foto dulu nih ke bandaranya. Kita akan masuk ke dalam bandara. Benernya tuh di atas ini ya teman-teman, ini harusnya kereta layang ya menuju ke terminal-terminal, tapi tadi barusan saya tanya ke petugas, selama pandemi ini kereta layangnya tidak beroperasi. Aduh, sayang sekali ya. Kalau beroperasi kita akan abadikan sekalian, karena ini untuk pertama kalinya, dan kita akan naik shuttle bus. Di sini ada dua shuttle bus ya, shuttle bus yang berbayar dan shuttle bus yang gratis. Pastikan teman-teman tidak salah naik ya. Jika ingin yang gratis, ada tulisannya biasanya, bus gratis. Untuk naik pesawat sendiri ya, seperti biasa pada umumnya, rapid antigen atau PCR, vaksin. Nah, kalau vaksinnya sih nggak tahu nih ada minimal dosis atau enggaknya. Yang jelas wajib divaksin ya. Kalau saya udah ketiga dan belum yang keempat. Oke, kita akan masuk ke shuttle bus, dan saya akan tanya ini saya naik dari terminal berapa, karena belum pernah sama sekali. Ini bisnya yang gratis ya, dan yang depan tuh yang berbayar tadi, ini gratis. Kalau bayar tuh hanya 5.000 saja, ternyata ya nggak mahal-mahal. Oke, kita naik yang free. Ada kaki 1.000. Kita akan naik. Masuk. Duduknya menyamping. Di mana saja ya? Ini tampilannya. Kita nggak tahu nih, kita di terminal berapa ya?
Teman-teman, ternyata kita naiknya dari terminal 2 ya, penerbangan domestik. Ya, saya masih agak-agak bingung karena baru perdana ya naik pesawat, dan ini ada tulisannya di sini ada Air Asia, Lion Air dan Super Airjet ya. Super Airjet ini baru beroperasi ya sekitar di tahun 2021 kemarin. Jadi ini termasuk maskapai baru. Dan harganya ini 11-12 ya sama Lion Air. Jadi cukup membantu juga. Saya mendapatkan harga 311 ya, dapat diskon dari Traveloka dari harga normal 380. Ini sekali lagi kayaknya saya sendiri nih, barang bawaannya nggak banyak ini. Yang lain bawa koper, bawa troli, tapi saya hanya bawa tas selempang karena memang niatnya untuk traveling saja ya. Kita coba-coba naik kendaraan yang satu ini. Saya mesennya dari bulan November kurang lebih, jadi memang cukup jauh saya mempersiapkannya. Dan ini kita mau apa ya, ini boarding pass mungkin atau pengecekan tiket. Saya soalnya belum pernah ini, jadi mari kita masuk. Pesawatnya sih masih lama saya, nanti berangkatnya jam 11, sekarang masih jam setengah 8. Saya maksudnya mau masuk tapi sambil nyari-nyari kursi, mau duduk, mau sarapan. Saya bawa bekal nasi uduk. Oke, teman-teman, jadi kita sudah cetak tiket ya. Jadi tiket itu seperti ini. Super Airjet ya, nomor kursinya 28B. Dari gate nomor 6 kelas 5. Jadi tadi itu pemeriksaan hasil antigen dan vaksin. Kemudian setelah itu akan dicap atau stempel ya. Untuk yang apa ya, pemeriksaan antigennya masih print out. Sedangkan yang sudah masuk ke Peduli Lindungi itu langsung bisa check in atau cetak tiket. Tadi saya kira pengecekan atau pemeriksaan rapid antigen di stasiun Pasar Senen itu sudah bisa masuk ya ke mana, Peduli Lindungi, tapi ternyata pas saya cek tidak masuk ya. Kata petugasnya tadi itu masuk, tapi ternyata tidak. Jadi kita masuk, check-in aja, langsung aja ya ke dalam. Jadi nanti kita tunggunya di dalam aja, di gate 6 biar nggak terlalu jauh. Setelah itu nanti kita sarapan di dalam. Jadi kita nunggunya di ruang tunggu aja ya. Jangan-jangan saya salah nih. Ini gate 2. Bener nggak ya? Nah, nanti kita tanya-tanya lagi ya ke petugas, karena maklum juga saya baru pertama kali naik pesawat, jadi ada jadwal penerbangannya. Saya mengalami delay ya, delay sekitar 1 jam dari jadwal seharusnya jam 10 pagi pindah ke jam 11 siang. Dalam ya, jadi kita langsung aja ke D6 atau ke D6 gate-nya ya, pintunya. Kita nggak langsung masuk ke dalam pesawat, kita mau cari tempat duduk tapi di daerah sana-sana aja ya, mau makan dulu. Kita sarapan. Tadi saya beli nasi uduk di stasiun Manggarai, itu harganya 10.000 pakai telur. Jadi kita ke kiri, D1 sampai D7. Jadi seperti ini ya suasana Bandara Soekarno-Hatta dalamnya ya. Pertama kalinya saya masuk ke dalam bandara. Di sini juga banyak tukang makanan atau gerai-gerai makanan.
Tapi sepertinya ya teman-teman tahu sendirilah ya, dari segi harga udah bisa ditebak. Jadi kalau teman-teman ingin hemat pengeluaran ketika naik kendaraan atau ketika sedang berpergian ya, bisa bawa bekal dari rumah. Di sini juga ada kayak Indomaret Alfa tuh ada ya, tak ada. Oke teman-teman, kita skip dulu ya, karena sepertinya masih lumayan jauh ini menuju pintu D7-nya, D6 maksudnya. Oke teman-teman, jadi wow, di sini kita pemeriksaan ya, semua body badan kita dari ujung rambut hingga ujung kaki itu semuanya di scan, termasuk barang bawaan. Jadi pas masuk ke sini, teman-teman tuh harus melepas semua bahan-bahan yang berbahan dasar metal atau logam ya, seperti gesper, jam tangan, terus ya kalau bawa kunci-kunci gitu, kunci mobil, kunci motor, pokoknya yang berlogam itu dilepas semuanya ya. Dan saya juga baru tahu ya, karena baru pertama kali dan antriannya luar biasa panjangnya. Saya tadi ngantri dari jam 9.50 dan sekarang jam 10.28. Wow, luar biasa ya. Oke, kita langsung boarding karena jam boardingnya itu sudah ini ya, sudah tersedia di sini. Jadi saya pas ya, IU310. Oke. Dan ini kita saling berbagi pengalaman ya, karena belum pernah. Dan sepertinya kita di sana akan ngantri lagi nih. Wah, banyak ngantrinya bener. Berbeda ketika kita naik bis ya, atau naik apa, kereta. Ternyata naik pesawat itu tidaklah mudah ya teman-teman, perlu perjuangan. Dan penumpangnya itu ramai sekali. Dan di sini kita bakalan ngantri lagi nih. Aduh. Ya, kita udah masuk jadwal boardingnya nih. Apakah semua dilepas lagi di sini? Kita lihat saja. Ini apa ini ya? Oke, kita turun ke bawah. Tadi diarahin pintu sebelah kanan. Mana ya? Pintu sebelah kanan ya, pintu sebelah kanan. Ini mungkin kita ke bawah. Ini nunggu apa ya? Jadi mungkin kita naik jemputan kali ya, nggak sembarangan. Teman-teman, jadi ini kita masih menunggu jemputan ya, mobil jemputan menuju pesawat. Untuk cuacanya mendung ini, aduh, memang dari kemarin ya cuacanya tuh hujan terus. Nah, ini berangkat lagi nih Super Airjet nih, nggak tahu tujuan mana yang ini berangkat. Di sana juga masih ada Super Airjet, ada Batik Air. Jadi seperti ini ya teman-teman, nuansa dan suasana di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2.
Ini pesawatnya kalau di jadwal itu sekitar 11 menit lagi berangkat, tapi sepertinya akan mengalami keterlambatan lagi ini. Bisa dilihat ini mobil jemputan dan penumpang kita di sini sama semua penumpang untuk tujuan Yogyakarta ya, bandara internasional, bandara yang baru. Oke, kita menunggu bisnya. Oke teman-teman, jadi ini pesawatnya yang akan kita naikin ke Jogja ya. Cuacanya hujan, pertama kali naik pesawat, cuacanya kurang bersahabat. Nanti kita akan review ya kalau ada kesempatan. Saya duduk di 28B di tengah ini kemungkinan. Ini hujannya cukup deras. Bismillah ya. Semoga dimudahkan perjalanan pada siang hari. Jadi ini interiornya ya. Siang. Kita paling belakang ini. Tuh. Nomor 28B di tengah. Ini nih 28. Aduh, kita nggak bisa melihat pemandangan ya. Apa deh? Ini bagasinya, tampilannya penuh ya, namanya juga kelas ekonomi. Emergency exit light will illuminate your emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Yalah, check out is available under your seat. And it is to be used for emergency water landing only.
Chaslandit at Yogyakarta International Airport at Kulon Progo. Please remain seated and fasten your seat belt until this aircraft has come to a complete stop and the fasten seat belt sign has been switched off. Please pay attention when opening the luggage bin as some items may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings so there's nothing left behind. We would like to goodbye to all passengers and thank you for flying with Super EtJet. Sedikit review ini di apa sini ACES apa ini kayaknya ACES sih di sini ya. Ini ada meja lipat. Nah, misalnya kita gunakan di kursinya ini konfigurasi 3 di kiri 3 di kanan. Kita masih ngantri ya, keluarnya belakangan aja. Tapi di sini nggak ada charger kan kayaknya. Oke, 12.30 tadi udah tiba di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo. Aduh, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke Jogjanya, Yogyakarta menggunakan kereta bandara lagi. Terima kasih, Mbak. Pengalaman pertama naik pesawat. Nanti foto dulu ya. Setelah ini saya akan ceritakan bagaimana sih rasanya naik pesawat. Oke teman-teman, sedikit saya ceritakan ya, tadi dimulai dari menuju bandara hingga sampai di sini. Jadi kita pesannya juga dari jauh-jauh hari ya tiketnya, karena sama halnya kayak kereta ya, ini cepat habis juga karena kelasnya kan kelas ekonomi dan harganya juga terjangkau ya, murah. Terus untuk syaratnya kan di masa pandemi ini harus ada surat antigen ataupun PCR ya, ngomong-ngomong. Oh ada. Jadi tadi kita pas nyampe di bandara itu kita langsung mencari ya terminal keberangkatannya. Kalau nggak salah terminal 2 itu domestik ya, yang tadi kita review-review itu ada untuk batik, untuk lion, dan untuk super airjet. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ceritanya ya, mohon maaf. Saya baru ingat pas ngerogoh kantong, oke ada yang nggak ada gitu. Sampai penumpangnya yang naik masuk lagi, sampai masuk gitu. Jadi saya nggak keluar deh nih, tadi udah sampai sini. Oke, jadi teman-teman saya ingatkan juga ya, kita sama-sama mengingatkan ketika turun dari kendaraan itu, terutama transportasi umum, untuk memeriksa kembali barang-barang bawaan, jangan sampai ada yang ketinggal ya. Tentunya nih saya KTP ketinggalan. Waktu itu kacamata saya pernah ketinggalan di KAS Rayu dan tidak selamat, artinya hilang. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini sampai pintunya ditutup lagi. Oke, kita lanjutkan cerita sambil jalan ya menuju stasiun ke Bandara Yogyakarta. Jadi naik pesawat itu bisa dibilang sih cepat, hanya makan waktu kurang lebih 1 jam ya dari Jakarta ke Jogja ini. Terus tadi kita ngantri ya, banyak sekali pemeriksaannya, mulai dari rapid antigen atau pemeriksaan protokol kesehatan, terus pemeriksaan badan kita, semuanya diperiksa lah ya melalui scan. Jadi badan kita tuh dideteksi pakai alat yang sudah disediakan di situ dan semuanya diperiksa. Terutama makanya agar dipisah ya bahan-bahan mengandung metal ataupun logam. Lanjut kita pas naik itu
dalam pesawat itu kursinya tadi 3-3 ya, karena kelasnya ekonomi. Untuk kursinya cukup-cukup tipis ya, bisa dibilang. Dan minusnya tuh saya tadi mencari USB charger ataupun tempat buat charger itu nggak ada, apa saya nggak nemu gitu tadi. Terus ketika pesawat take off itu luar biasa teman-teman, berasa banget. Saya baru pertama kali ya, jadi pas naik, kita ini kan naik pesawat, nah itu kayaknya turun bus gitu. Nah perut saya tuh rasanya kayak geli ketarik gitu. Nah itu benar-benar aduh kaget saya, deg-degan. Keringet dingin juga sih tadi tuh, telapak udah mulai normal lagi telapak tangan saya. Dan tadi pas landingnya juga itu lumayan berasa ya landingnya. Dan pas jadi pas pesawat mendarat itu kan langsung rem, dan itu cukup berasa sekali. Ketika di udara rasanya ya geter-geter gitu ya, tapi nggak parah. Ya, memang cuacanya serentak ini, hujan. Ini yang baru tiba kayaknya nih, Lion. Tuh bisa dilihat penumpangnya. Jadi seperti itu ya teman-teman yang saya rasakan pertama kali naik pesawat terbang. Yang baru tiba Lion Air. Kita langsung menuju stasiun KA Bandara Yogyakarta. Tetap ikuti terus perjalanan saya hingga ke tujuan akhir stasiun Yogyakarta Tugu. Oke teman-teman, alhamdulillah kita habis sholat zuhur dijamak dengan asar, karena kita akan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Tapi kemarin saya nggak keluar ya di Jogjanya, keluar sebentar mungkin, dan melanjutkan perjalanan menuju Solo menggunakan KRL. Ini saya belum tahu ya posisi stasiun KA bandaranya di mana, karena sekali lagi saya ini baru pertama kali. Ya, Citilink baru tiba itu. Ada Garuda. Oke teman-teman, tetap ikuti terus perjalanannya ya. Kita akan menuju stasiun KA Bandara Yogyakarta. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya luar stasiun kereta bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Ya, cukup megah sekali bangunannya. Dan enaknya di sini sepi, teman-teman, enggak kayak Soekarno-Hatta. Memang ya Soekarno-Hatta ramai karena banyak dia melayani berbagai daerah, baik dalam negeri maupun ke internasional. Dan saya memang enggak tahu juga sih kalau di Soekarno-Hatta itu bakalan ramai, teman-teman. Kita akan lanjutkan perjalanan menggunakan kereta bandara lagi. Ini tarifnya hanya Rp20.000 ya, lebih murah ketimbang KA bandara di Jakarta. Untuk waktu tempuhnya sekitar 39 menit saja, tidak lama-lama. Kita langsung melakukan boarding pass terlebih dahulu. Di sini keberangkatannya. Saya muter-muter ini jadinya. Saya salah jalan. Ini petunjuknya bikin orang jadi kegok. Ini kita menuju stasiun. Ternyata jauh ya teman-teman ini menuju stasiunnya. Wow. Untuk keberangkatannya jam 14.00
Wah, ada dinosaurus teman-teman. Bahaya ini. Nuansa khas dari Jogja ya. Ornamen-ornamennya itu khas banget. Ini ada dinosaurus. Kita ke kanan, stasiun KA Bandara. Oke, sepertinya kita akan melakukan boarding pass terlebih dahulu ya. Untuk tiketnya sudah saya pesan melalui Fly Access, jadi kita tinggal masuk saja. Ini keretanya belum datang teman-teman. Sekarang jam menunjukkan pukul 13 lewat 24 menit. Kita masih menunggu kurang lebih 26 menit ke depan menuju jadwal keberangkatan kereta. Sepertinya sih keretanya udah OTW ya. Kita tunggu saja kereta bandaranya masuk di stasiun Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Oke teman-teman, ini dia kereta api bandara Yogyakarta International Airport. Ini keretanya hanya terdiri dari 4 kereta ya, berbeda dengan yang di Jakarta itu 6 kereta. Tapi ini kursinya lumayan ya. Oke, sebelum kita naik, kita foto dulu. Tampilan interior dari KA Bandara Internasional Yogyakarta. Oke, saya nggak jauh-jauh mungkin ya. Tapi jangan di sini, karena ini pas mesin deh. Kita maju lagi. Pukul 14.41 kita sudah tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Yogyakarta. Dengan ini berakhir sudah video trip saya bersama kereta api dan pesawat ya. Saya mohon maaf apabila dalam pembuatan kali ini masih terdapat kekurangan, masih kurang maksimal. Silakan berikan saran, kritik dan masukannya agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam pembuatan video-video selanjutnya. Siap dan syakur, mohon undur diri dan sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.